Rekan-rekan, ini sebuah desain kap lampu yang terbaru. Ini kalau dilihat dari samping, ini indah sekali rekan-rekan ya. Padahal desainnya tidak terlalu jelimet, simple. Tetapi di dalam kesimpelannya ini ternyata mengandung estetika yang sangat baik. Hari ini merupakan hari yang sangat cerah, cuacanya sangat bagus ya. Saya mampir ke bengkelnya kerajinan bambu Kang Atan, tapi nampak sepi ya. Ini di pagi ini entah kemana Kang Atan dan rekan-rekannya. Di sini kelihatan ada kap-kap lampu yang sedang dijemur rekan-rekannya. Dan kelihatan ini nampaknya baru di finishing ya, karena kelihatan masih agak basah-basah ya. Ini warnanya agak kuning dan aromanya wangi seperti jahe rekan-rekan ya. Ini nampaknya yang baru di finishing ini dari berbagai macam desain ya. Ini ada desain air dan api yang pernah kita bahas ya. Lalu juga ada apa itu ya, ikan. Ini yang ikan ya. Ini ada motif kalau tidak salah ini yang stroberi itu ya, ulat sutra rekan-rekan ya. Dan ada beberapa lagi, banyak sekali. Mungkin kalau dihitung-hitung ini ada sekitar 25 sampai 30 ya rekan-rekan ya. Tapi ini kelihatan, ini nampaknya nggak kemana-mana nih Kang Atan dan rekan-rekan, karena nampak peralatan kerja kelihatan sudah ada. Dan ini ada kucing, ini asik sedang tidur ya. Ini inikah apa merupakan sebuah tanda-tanda apabila mana kucing itu mendekati kita sedang bekerja ya. Nah, rekan-rekan tunggu sejenak, nanti saya akan cari di manakah Kang Atan dan rekan-rekannya berada. Selamat pagi Kang Atan. Pagi. Saya tadi pagi-pagi udah kesini, tapi Kang Atan nampaknya sudah ini ya, tadi lagi sarapan pagi ya. Ini lagi apa Kang Atan kegiatannya nih? Seperti biasa membuat sketsa. Membuat sketsa ya. Jadi yang lagi dibuat sekarang sketsa apa Kang? Motif yang ikan mujair. Motif ikan mujair ya. Dan hari ini ditemanin juga oleh, dengan siapa Kang? Kang Didik ya. Kang Didik kegiatannya sekarang lagi apa ini? Sketsa. Yang dibuat oleh Akang sketsa apa Kang? Ini. Oh yang ini ya Kang ya. Bagus ya. Jadi seperti terbuka seperti bunga teratai Kang. Ya. Asik juga ya. Rekan-rekan ikuti terus dari JBBL Ciwidey video supaya nanti saya akan mereview bagaimana tutorialnya membuat tadi ikan mujair dan motif seperti bunga teratai ya rekan-rekan ya. Jangan kemana-mana, silahkan Anda like, comment, and subscribe supaya Anda tidak ketinggalan video-video dari JBBL Ciwidey. Ini setelah dibikin polanya langsung digergaji. Ini kelihatan sudah tampak mengelupas ya. Sudah tampak mengelupas. Oh, seperti itu ya. Mengelupas dekat-dekat ya.
habis, itu juga sudah kelihatan mengelupas. Mungkin tinggal bagian ini sedang digergaji juga. Ini desain ikan mujair ya, kelihatan ya. Seperti biasa di bengkel Kang Atan ini banyak kehadiran para tamu. Ini dari mana para tamunya? Dengan siapa Kang namanya Kang? Biasa preman Pangsiun. Oh, preman Pangsiun ya. Iya, iya, iya. Ya, tuh rekan-rekan banyak sekali para tamu yang hadir di sini ya. Nah, ini desain kap lampu bermotif bunga teratai sudah diberi lampu. Ini nampak paduan antara bentuk dengan cahaya yang ditimbulkannya sangat sangat indah ya. Dan nampak ada kesan akurat yang diciptakan dari bentuk-bentuk segitiga ya. Baiklah rekan-rekan, sampai berjumpa lagi pada video-video berikutnya dari JBBL Ciwidey. Semoga Anda sehat selalu, bahagia, serta banyak rezekinya. Selamat malam.